Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 85 baru sekali tu, yang keempatnya ya. Tentang apa sifat benar dia dalam 6 pangkat atau 6 peringkat ya. Oh, maksudnya benar atau sediq. Ini yang ada pada hak Rasul ya. Nabi dan Rasul ada bersama as-siddiq, sebab benar ya. Jujur ya. Ulama mengertikan takut kepada Allah ini bukan takut betul-betul buas. Mana kita takut melakukan sesuatu yang bertentangan perintah Allah, dan takut kita meninggalkan apa yang Allah syariat kepada kita. Raja maknanya harap. Rajaun. Kita lipat semayang tuan-tuan. Bersama hari berjamaah. Tadi didoa oleh Pak Imam kita. Doa. Minta terima solat kita. Doa tolak bala daripada wabak-wabak. Macam-macam penyakit yang ada. Itu sifat rajak. Harap kita, Allah terima permintaan kita. Dan sabar, dan syukur, dan tawakal dan lainnya. Serta, merasai ia sebab benarnya akan sekalanya dalam hatinya. Sampai meresap di hatinya. Hatinya telah jadi kelakuannya itu pembiayaan baginya. Wallahu alam. Allah lebih mengetahui. Habis itu, kesudahan sifat benar ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan. Masuk macam bala apa ni? COVID ni. COVID-19 ni. Kalau tempat tu terkenal dah ramai wabak ni, maibaknya, diharamkan kita pergi ke tempat tu. Kalau kita dah terkena dah wabak penyakit ini, diharam kita keluar dari kawasan kita. Itu karonting-karonting tu. Bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jadi khalifah Islam yang kedua setelah meninggal dunia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah nak cadangan nak pergi melawat ke Syam. Syria ni ketika itu gubernur di Syam ialah Sena Aba Muawiyah bin Abi Sufyan. Setiba di perjalanan, dia dapat tahu bahawa di Syam telah merebak sakit ta'un. Maka Sayyidina Umar patah balik, tak jadi pergi ke Syam kerana di situ dapat Syam tu ramai yang terkena penyakit wabak ta'un. Maka dikatakan sahabat, ya Amirul Mukminin, adakah tuan nak lari dari takdir Allah Ta'ala? Sebab siapa ni? Qul la yusibana illa ma kadallahu lana. Kata ya Muhammad, takkan tiba satu musibah kata kita kecuali asal tuan kita. Kalau tak kena, tak kena. Mungkin timbullah isu ni. Berpandangan maka dia Sayyidina Umar pernah Rasul mengatakan bahawa kalau kita tahu sebab itu ada penyakit, yang penyakit yang kita dekati akan kena begitu. Itu usaha ikhtiar kita. Nak kena juga, awal sebalik kita, tak handa Allah, kita surah Allah Ta'ala menentukan. Tapi sekarang kita usaha dulu. Dalam musafir itu mereka bermalam, tempat bahan tak ada, masuk dalam gua. Dan masuk dalam gua tu, selamatlah daripada masuk malam, kot sejuk, apa-apa, marah bahaya, bel sampai buas. Tiba-tiba bila masuk dalam gua tu, batu besar jatuh. Batu yang tak dapat naik tolak, menutupi pintu gua. Jadi kan, tiga orang ni pun tentulah daripada ni, Allah,
macam mana suka pula. Ada tawakal kepada Allah ni. Tawakal kepada Allah. Tauhid kepada Allah. Menunggalkan Allah Ta'ala. Pergi pekat tolak tu tak tertolak. Tak bergerak batu tu. Pada adatnya kalau tak buka tu, akhirnya akan mati. Tiba-tiba bertawasul lah. Setiap seorang daripada tiga orang ni. Yang seorang bertawakal, bertawasul dengan apa yang pernah dia lakukannya. Ya? Dia kata dia pernah berbakti kepada ibu ayahnya. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku pernah berbakti kepada ayahku, ibuku. Setiap hari, setiap malam, selesai menjaga tugas kerja harian. Perah susu kambing bagi ayah mak minum. Satu hari, terlewat balik ke rumah. Dah perah susu nak bagi ayah mak minum. Ayah mak dah tidur lena. Zakat anak-anaknya berhajat berkandakan susu tak ada bagi. Saya tak bagi kerana menunggu kalau ayah mak saya bangun tengah malam nakkan susu. Itulah tugas dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku buat amalnya kebaikan-kebaikan ini untuk berbakti pada ayah mak aku, bukan nakkan balasan apa, ya Allah. Tolonglah bukakan pintu gua ni. Maknanya minta batu tu beralih. Dengan kadar Allah Ta'ala bergerak batu tu, masuklah udara dari luar. Tapi tak celih nak keluar lagi. Tampil orang kedua pula bertawassul dengan amal ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku. Dulu saya memiliki satu perniagaan gedung, perniagaan. Belum sempat nak bagi upah pekerja-pekerja. Ada seorang pekerja, dia balik dulu sebelum menerima upahan. Kerana dia tak menuntut upahnya, dia berusaha, apa dia? Upahan dia tu dibelinya, dia datang ternak kambing. Jadi membiak kambing, baru datang tuannya menuntut upahnya. Maka saya kata upahnya tu di padang sana, iaitu bilangan kambing itu banyak. Itulah. Ya Allah, aku kerana aku menjaga amanah, ya Allah. Tolonglah buka ragu ini, ya Allah. Balik. Apa? Keluar. Betul bergerak. Tak boleh keluar lagi. Dan yang ketiga mengatakan bahawa dia pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan pupu dia lah. Saya sekalipun satu hari, bapak dia sakit teruk. Tak ada belanja untuk menjadikan ubat ayahnya. Maka dia mengadu kepada saya, minta bantu. Saya kata boleh bantu dengan syarat, kita melakukan sesuatu perkara yang tak baik lah. Zina. Ubat tu tak kisahlah, saya akan dapat bantu ayah dia nak berubat. Ketika nak melakukan perbuatan yang keji itu, perempuan tu mengingatkan dia sebab yang dilakukan perbuatan kutuk itu tak jadi lakukannya. Bahkan dia bagi duit itu tanpa minta apa balasan. Tiba-tiba dia bertawasul dengan amal baik itu, dia tak lakukan maksiat itu, minta Allah lepaskan daripada itu, di kurungan dalam gua itu. Karena itu dengan tangga, batu pun mengulik boleh keluar. Itu maknanya tauhid kepada Allah. Gantung bulat kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الى هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام ولابائنا ولامهاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله الفاتحة. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah malam ni tersambung kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 85 baru sekali tu, yang keempatnya ya, tentang apa sifat benar ni dalam 6 pangkat atau 6 peringkat ya. Oh, maksudnya benar atau sediq. Ini yang ada pada hak Rasul ya. Nabi dan Rasul ada bersama as-siddiq, sebab benar ya. Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Allah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darain. Sampai keempat ya. Yang keempat tentang apa peringkat bersifat benar ni. Yang keempatnya, benar pada menyempurnakan cita-cita itu. Himmah, cita-cita. Maknanya apa cita-citanya, termakbul cita-cita akan tunaikan. Dengan bahawa tiada benahi, ia akan cita-cita yang benar lagi kuat itu. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alayh. Hadir bapa, laki-laki yang benar oleh mereka itu akan barang menjanjikan mereka itu kepada Allah Taala atasnya. Dalam ayat ini Allah kata rijalun, laki-laki. Dimubalaghah, mutaaddi, termasuk perempuan semua. Bukan banyak perempuan, tak terkecualikan dah. Termasuk perempuan semua. Maknanya, berapa lelaki yang benar oleh begitu akan bayang menjanji kepada mereka itu akan Allah tanya. Maksudnya, apa yang dikatakannya, dikotakannya. Kepada bercerita dapat satu amal bakti, amal ibadah, dilaksanakannya. Bukan cakap kosong. Ini sifat orang yang dapat pangkat benar pada perbuatan hidup. Yang kelimanya, pujuan, benar segala pekerjaannya dengan bahawa ada ia melakukan kelakuan yang telah menunjuk ia atas sesuatu daripada yang dalam hatinya, malaikat hatinya bersifat dengan dia. Benar tegak laku perbuatan dia dan apa yang dia terbenam di hatinya, terbenam di hati dia, sama dilaksanakannya. Maksudnya selari. Sebab itulah, orang yang jujur tu, az-zahiru yaitu al-batin. Zahir itu menunjukkan apa yang terpendam di hati. Az-zahru yadullu ala al-batini. Maknanya dizahirkan apa yang ada dalam hati itu selari, tak berbala, tak berlawanan. Itu kedua peringkat atau makam yang tinggi orang yang benar pada segala pekerjaan dia, perbuatan dia. Bahkan terkadang adalah ia riak. Itu dah lari daripada zahirnya benar, tapi hakikat dan hatinya
ada sifat-sifat yang bertentangan di luarannya. Sifat umumnya, sifat ria. Luar tengah bagus. Dalam ibadah dia, apa saja kerja buat dia, bagus, elok. Tapi apa di dalam hatinya, ada penyakit, riak. Seperti, mezahirkan dia akan khusyuk anggotanya. Dizahir tengok dalam ibadah kalau sembahyang khusyuk dia. Nampak, oh bagus. Tapi apa di hatinya, lainnya. Ini bersanggah dengan sifat benar. Dan dalam hati dia seperti, supaya dia puji akan dia. Apa dalam hati dia ada sedikit selit hatinya. Ibadah itu kan kerana Allah semata-mata, hendakkan dipuji oleh orang lain. Ini dah bercanggah dengan apa yang bersifat dengan benar tadi. Mana tak selari. Yang keenamnya, ini perlu hujung. Benar pada segala amal yang batin. Maknanya amal dalaman. Sebab ini sifat mahmudah seperti khauf, sabar, tawakal, ya, syukur. Ini sifat mahmudah yang terpuji dalam batin, dalaman. Apa yang dia tersemat dalam hatinya bersifat khauf, takutkan Allah, takut melakukan sesuatu yang Allah larang, takut meninggalkan Allah, abis Allah perintah laksanakan. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Tawakal dalam perbuatannya. Serah kepada Allah Ta'ala. Dan lainnya serta merasa ia akan sekaliannya dalam hatinya. Maknanya, itu yang dapat selangnya hati. Setelah jadi segala kelakuan itu, tabiat baginya. Bahkan itulah amalan hidup dia. Apa yang tersemat di hatinya itulah di luar, diluahkannya, dizahirkannya. Ini tuan-tuan sifat ini sendiri, sifat hauf, sabar, tawakal itu sebab mengatakan ia akan makna hauf dan raja. Selangkah dia. Itu bahawa mengetahui ia akan makna hauf, takut. Terus kita berjahat dapat tahu, takut, hauf dan takwa kan. Ulama mengertikan takut kepada Allah ini bukan takut bertang buas. Mana kita takut melakukan sesuatu yang bertentangan perintah Allah. Dan takut kita meninggalkan apa yang Allah syariatkan kepada kita. Raja maknanya harap. Rajaun. Kita ditersemayang tuan-tuan. Kita sebabkan hari berjamaah. Tadi didoa oleh Pak Imam kita, doa, minta terima solat kita, doa tolak bala daripada wabak-wabak, macam-macam penyakit yang ada. Itu sifat rajak, harap kita, Allah terima permintaan kita. Dan sabar, dan syukur, dan tawakal dan lainnya. Serta, merasai ia sebab benar ini, akan sekalanya dalam hatinya. Sampai meresap di hatinya. Hatinya telah jadi segala kelakuannya itu tabiat baginya. Wallahu alam. Allah memang tahu. Habis itu kesudahan sifat benar ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlas mana jujur hati dia dalam bekerja buat hidup dia. Kita masuk dalam tajuk baru ni. Sifat tawakal pula. Tawakal ni satu sifat mahmudah, sifat yang Tuhan puji. Maknanya kita, apa juga kerja buat kita, kita serahkan kepada Allah hasil dapatan kita buat itu. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila dia berazam, kamu buat suatu pekerjaan, perkara-perkara yang baik, maka serahlah kepada Allah, itu tawakal. Wa kafa billahi wakila. Dan berikan kepada Allah tempat kita menjawabkan diri kita. Baik. Bab yang ketujuh, menyatakan tawakal ataupun tawakul.
ketahui olehmu bahawa tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawasanya qadanya lulus ia dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pada barada tak dapat cara daripadanya dari makanan dan minuman dan pakaian dan menara diri dan seteru. Jadi bukan kita serah pada Allah Ta'ala ya. Kita berusaha. Tak dapat tidak kita berusaha. Dalam akhidat tawahid. Dalam ilmu tawahid. Kalau kita serah pada Allah Ta'ala itu namakan itiqad jabariyah. Semua dia serah pada Tuhan belakangnya. Kalau kita mengadakan perbuatan kita punya usaha kita, itu qadariyah. Jadi kita ambil pendekatan itu dengan itiqad al-sunnah wal jamaah, mana kita berusaha daripada nafsu tidak daripadanya, dari makanan kita cari untuk mendapatkan makan minum kita, untuk menyara anak isteri, itu wajib usaha. Bukan tawakal terserah saja. Sebab tawakal itu dia menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Pernah tuan-tuan berlaku di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat Nabi bersatang berjemaah di Masjid Nabi di Madinah, Masjid An-Nabawi. Dia naik kenderaan zaman itu, bukanlah kenderaan macam kereta sekarang ni. Sahabat dia naik keldai, naik unta, itulah kenderaannya. Jadi dia naik kenderaan tu unta, sampai dekat Masjid Nabi, dia biarkan begitu saja. Tak ditambat. Rasulullah tengok Rasulullah pati perbuatan dia. Rasulullah tegur dia. Aqilha. Ditambat dulu. Summa tawakkal Allah. Nabi tanya. Kamu tak usah kalau tak tambat ke untuk kamu bawa ni tu. Maksudnya saat ni dia lari, dia hilang ke mana. Apa katanya? Ya Rasulullah tawakkal, seserah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah tegur dia. Nak serah Zad, usaha dulu. Aqilha. Pi tambat dulu. Summa tawakkal Allah. Kemudian baru serah kepada Allah. Itu maksud tawakal. Bukan jadi semua yang serah kepada Allah Ta'ala mata-mata tanpa usaha ikhtiar. Kita nak keluar rumah. Ya. Kita nak pergi rumah anak ke. Kita tiga rumah kosong. Tentu kita usah ikhtiar dulu. Kunci baik-baik. Ya. Kunci dengan elok. Beritahu jiran tangga kita. Selalu jumlah rumah kita. Selalu tengok rumah kita. Selalu gemar anak selama seminggu. Umpamanya. Selalu jiran elok dah. Tak ada apa dah. Tiba-tiba. Orang pukah sama kita. Ya. Balik-balik rumah anak, kita tengok orang masuk. Dia usaha dah. Maksudnya, itu dikatakan dengan tawakal. Bukan tawakal dia serah sahaja kepada Allah Ta'ala tanpa usaha ikhtiar. Itu tak dapat tiada daripada makanan dan minuman dan pakaian dan melari diri daripada seteru seperti membuat akan diolehkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan Rasulullah tak ada serah, dia usaha dulu. Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang berjangkit. Bila mana kematian anaknya Ibrahim, dia dapat anak. Masa duduk Madinah dapat seorang lelaki jauh jarak dengan anak bongsu dia Fatimah Az-Zahra. Dia kahwin di Mekah dapat 6 orang anak. Anak sulungnya Qasim. Itu yang orang Arab Mekah berkata Abul Qasim. Bapak Qasim. Sebab itu tuan-tuan, dia ikut syaraknya. Tak boleh kita tahu nama anak kita Abul Qasim. Sebab Abul Qasim tu diistisna dari mana disifatkan kepada Rasulullah SAW. Orang Arab ni biasa-biasa ada abang anak lelaki yang sulung lelaki, maka dipanggil lah anak tu Abah, bapak si Qasim.
Aba Talib, Abi Talib, Abi Hurairah. Kata lah dia dapat anak, perempuan-perempuan dapat anak lelaki. Anak lelaki tu lah yang sulung bagi dia. Maka dapat untuk jangan Arab, dia tak panggil nama dia, panggil nama anak. Ya Abu Abdul Rahman, Ya Abu Abdul Rahman. Ibnu Abbas. Tu anak. Kalau Abang ni bapak. Itu katanya. Seperti yang dibuat kena oleh sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. Tak Rasulullah berusaha bekerja. Zaman dia kanak-kanak lagi dilatih oleh ibu susunya. Al-Sa'diyah. Tika pun Bani Sa'ad. Ketika umur 4 tahun. Anak kita juga kita tak ada apa lagi. Rasulullah dah latih dah. Pergi apa tengok kambing dengan saudara susunya Uthman bin Maz'un. 4 tahun. Duduk dengan apa Tok Wan yang 9 tahun. 8 tahun Tok Wan meninggal, dia duduk dengan Pak Menakannya Abu Talib. Itulah. Dia berusaha berniaga dan sebagainya. Berkata Al-Qadhi Iyad, ini masalahnya pilihan At-Tabrani dan kerjakan Al-Fuqaha, ulama fiqah. Intaha. Cukup yang dibahaskan dengan itu. Dan bersetawakan itu satu perkataan yang dipuji. Yang sebab bagi Allah, bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia. Kerana firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran ayat 129. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Artinya, wajah Allah Ta'ala kasih ya kasihan yang tawakal. Bila sakit demam, kita berubat. Usul ikhtiar itu wajib. Dalam ikhtiar sunnah wal jamaah, kita yakin bahawa segala apa yang berlaku atas kita semua kerana Allah Ta'ala. Buruk baik dari Allah Ta'ala. Tapi tak menafikan usaha ikhtiar. Kalau kita sakit, kita berubat. Kalau kita bersama dengan syarak, dia latar melakukannya, kita usaha ikhtiar menghindarkan dia, kita melakukannya. Itu wajib. Itu ya. Tawakal ni, serah kepada Ta'ala setelah hasil perbuatan kita serah kepada Allah Ta'ala. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang suruh perbuatan suruh Allah Ta'ala. Sekarang wajib, kalau wajib kita bertawakal kepada Allah. Dan sekarang sunat, kalau firman Allah Ta'ala, Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan Allah Ta'ala juga maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Sebagai kaitan dengan iman tentang tawakal kepada Allah lah kerja buat kita. Kalau kita dia menghadapi COVID ni ya, ada berapa ribu? Ribu kata ya? Allah ya. Kita usaha ikhtiar, berdoa, sampai kita ikut arahan-arahan, SOP, untuk menghindarkan daripada, itu usaha ikhtiar kita. Nak kena juga, apa boleh buat? Usaha menghindarkannya ya kita. Nak kena juga dah sekarang. Qul ya qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kata Allah. Katakan ya Muhammad, la yusibana, tak tiba satu musibah ke atas kita kecuali apa yang telah tentukan ke atas kita. Tapi usaha kita nak juga. Betul lah, dalam usaha Rasulullah akan boleh mati anaknya Ibrahim di Madinah. Kebetulan berat ketika itu berbunyi burung hantu.
ada sampai ketika fahaman orang Arab zaman Rasulullah pun ada dia yang memahami, memahamkan bahawa kematian kematian itu kerana sebab bunyi bunga hantu. Terus tak ada. Tidak ada penyakit berjangkit sebab bunyi bunga hantu atau semuanya. Tapi tak kawal lagi penyakit ta'un, Nabi kata. Mana ada penyakit yang tak berjangkit tapi sakit ta'un, Nabi saudari. Kolera apa? Betul kan tuan-tuan? Masuk macam bala apa ni? COVID-COVID ni. COVID-19 ni. Kalau tempat tu terkenal dah hamil wabak ni, maibaknya, diharamkan kita pergi ke tempat tu. Kalau kita dah terkena dah wabak penyakit ini, diharam terkeluar dari kawasan kita. Itu karonting-karonting tu. Bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia khalifah Islam yang kedua setelah meninggal dunia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia pernah nak buat cadangan nak pergi melawat ke Syam. Syria ni ketika itu gubernur di Syam ialah Sena Abu Muawiyah bin Abi Sufyan. Setiba di perjalanan dia dapat tahu bahawa di Syam telah merebak sakit ta'un. Maka Sayyidina Umar patah balik, tak jadi pergi ke Syam kerana di situ dapat di apa Syam tu ramai yang terkena penyakit wabak ta'un. Maka dikatakan dari sahabat, ya Amirul Mukminin, adakah tuan nak lari dari takdir Allah Ta'ala? Sebab siapa ni? Qul la yusibana illa ma kadallahu lana, kadar ya Muhammad. Takkan tiba satu musibah kata kita kecuali asal tuan kita. Kalau tak kena, tak kena. Mungkin timbullah isu ni. Berpandangan maka kata Sayyidina Umar, pernah Rasulullah mengatakan bahawa kalau kita tahu sebab itu ada penyakit, yang berjangkit yang kita dekati akan kena begitu. Itu usaha ikhtiar kita. Nak kena juga, baru sebalik kita tak hendak Allah, terserah Allah Ta'ala menentukan. Tapi saya nak kita usaha dulu. Dan firmannya lagi, wa'alallahi falitawakkalil mutawakkilun. Wa'alallahi falitawakkalil mutawakkilun. Surah Ibrahim ayat 12. Wa'alallahi falitawakkalil mutawakkilun. Artinya, dan Allah Ta'ala suruh, maka dah tawakkaskan yang bertawakal. Ini. Tiada asal yang lain daripadanya. Tawakal kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Yang serah saja, usaha ikhtiar dulu. Ini sifat yang terpuji. Allah Ta'ala puji bagi hamba-hambanya yang sentiasa tak lupakan Allah. Kita dah kubat. Sebab itu dalam satu surah Al-Mu'minun, Rabbul Firman. Apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan satu ayat surah Al-Mu'minun. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkannya. Setelah kita berikhtiar, berusaha ubat penyakit kita, jangan lupa terhadapkan, aku sakit, Allah yang menyembuhkan, ubat ni menyembuhkan aku. Itu asbab-asbab saja. Kita ada penyakit yang tuan-tuan. Ada sendah apa, kerja manis, darah tinggi, jantung, gout. Ada yang mana? Terus sakit ada kerana tertutupnya. Prostat apa. Usaha ikhtiar. Makan ubat tu, jangan bergantung dengan ubat. Bergantung dengan ubat. Itu kita mensyirikkan Allah. Kadang ubat ini nak aku sembuh sakit. Tak boleh. Itu usaha ikhtiar kita. Kebetulannya Allah izinkan. Allah makbulkan usaha kita. Maka kita sembuh dari sakit. Sebab itu kalau penyakit ni, ubat tu menyembuhkan. Tentu tak banyak jenis ubat.
Tapi kalau orang tu penyakit kejeman ni macam-macam ubat, tak sama. Orang tu ini ubat ni, itu lain. Tak sama ubatnya. Berbagai-bagai apa yang pada dalam cara kita ubat tradisional ni macam-macam. Kalau orang kejeman itu ambil cari apa daun betik tua apa yang jatuh tu, rebus minum airnya. Ada yang kata pula ambil puaya kata. Ada kata pula saya akan seruntun. Berbagai-bagai. Itu usaha istirahat kita kan. Betul tak? Natijah akhirnya. Fa'iza marid. Wa'iza marid tu. Fahwa yaspin. Perang itu balik. Mengelakkan kita dengan bergantung berubat. Nusa kita akan mensyarikan Allah. Itu kembali kepada tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan madakan kepada Ta'ala akan orang yang tawakal kerana firman-Nya, wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Surah apa? Surah At-Talaq ayat 3. Ini banyak orang amalkan ayat ini ya. Wa may yattaqil ja'alahu mahrajan rizqu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad Allahu likulli syai'in qadira. Ayat seribu dinar, seribu dinar orang kata benda, surat At-Talaq. Apa kata Allah? Wa may tawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia, artinya menolak dia, ya Allah, daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia. Maknanya, jangan lupa serah kepada Allah Ta'ala. Ya. Hasilnya Allah Ta'ala, bukannya kita, usaha kita Allah. Dan permainnya lagi, alaysa Allah bikafin abduh. Alaysa Allah bikafin abdah. Surah Az-Zumar ayat 36. Adakah tiada Allah Ta'ala madakan akan hambanya? Maksudnya Allah Ta'ala yang memadakan apa kehendak kita, menyukupkan kehendak kita, bahkan menolak ia daripada hambanya akan kejahatan yang tak baik itu. Allah yang menolaknya. Ini bentuk soalan, bentuk pertanyaan Allah kepada hambanya. Alaysa Allah bikafin abdah. Adakah tidak Allah Ta'ala memadakan, menyukupkan hambanya, memadakan, menyukupkan hamba Allah bukan. Kata tuan-tuan dan puan-puan yang kata, kita ni dalam kandungan mak kita tu, dalam rahim ibu kita, masa 4 bulan kita dikandung oleh mak kita, kalau Allah nak hidupkan kita dalam kandungan ibu tu, Allah perintah malaikat tiupkan roh pada janin tu. Bila Allah kata tiupkan roh janin, Allah tentukan 4 perkara atas janin tu. Pertama, ajalnya. Ajal kita. Berapa lama nak pergi hidup. Yang kedua, rezekinya. Banyak mana rezeki dia hidup dapat. Kemudian yang ketiganya, sama ada dia hidup sa'idun, bahagia, atau syaqiyun, atau kecewa, celaka hidupnya. Jadi mana Allah tentukan. Bila Nabi kata begitu, tuan-tuan dan puan-puan, berlakukan sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kita tak perlu usaha ikhtiar lagi dah. Serah pada Allah Ta'ala segala-galanya, kerana Allah tentu pada azali lagi. Rasulullah menegur para sahabat, kamu tahukah di manakah pendirian kamu, di mana kedudukan kamu? Tak tahu kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Kita berapa lama kita hidup dunia ni? Tahu. Sebab dah ke 80. 90 ke? Tak tahu. No? Umur kita. Sebab itu, kita Rasulullah katakan, sembahyang maghrib tadi kita anggap itu yang terakhir kita sembahyang pada hari ini.
Ya. Aisyah? Tak tahu lagi. Adakah Aisyah sempat tersemayang atau tidak? Tak tahu. Ajal tentu dah. Allah tentukannya. Rezeki kita, banyak mana tak tahu. Kita hidup ni bahagia ke nanti di dunia dan di akhirat? Atau sebaliknya, tak tahu. Oleh itu kata salah, naklah kita berusaha berikhtiar untuk kita dapat perkara yang Allah redai insya-Allah. Tak Allah bagi kita memadakan hakikat hamba-Nya, bahkan munarat dia bila hamba-Nya akan kejahatan. Dan ketahui oleh membahasanya sekali rukun bagi tauhid itu tiga. Pertama, tauhid. Tauhid namanya mengasakan Allah. Bulat kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala tanpa berbelah bagi. Itu tauhid. Tauhid namanya pengasaan diri kita dengan Allah Ta'ala. Tauhid daripada kelima wahada. Yuwahidu tauhidan jadi masdarnya. Mengasakan Allah Ta'ala. Maknanya kita tawakkalnya tak ada yang lain melainkan Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ha, itu tauhid. Wa kafa billahi wakila, dan memadailah dengan Allah Ta'ala tempat berserah diri, serah pertanggungjawab kepada Allah. Tauhid. Dan keduanya, kelakuan. Kelakuan kita hamba ni untuk melakukan tawakal kepada Allah. Dan ketiga, pekerjaan. Adapun tauhid seperti bahawa engkau itiqadkan. Itiqad ni, pegangkan nanti. Itiqad yang kuat, kukuh. Itiqad ni, berdasarkan aqadah. Aqadah ni simpulan. Maka orang buat macam buat jala, jurat jala tu kan. Boleh dirungkai dah. Kalau dah ada jala, orang buat jala tu kan. Dah, kita simpul mati tak boleh rungkai. Begitulah akidah tu. Akad. Akadah yang itikad kita. Pegangan kita ya. Contohnya, engkau itikadkan dengan itikad yang putus bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Itu tauhid tu. Apa yang berlaku ni, kita berikan uluhiyah, rububiyah Allah. Urusan Allah, Allah menguruskannya. Setiap kita sembahyang, semua kita akan baca. Fatihah, umur kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ya. Tuhan yang mentadbirkan seluruh alam. Itu tauhid. Allah mentadbir, menguruskan apa yang berlaku sebab Allah. Itu ya. Tadi yang empat melakukan Allah Ta'ala, ketunggalannya atau keasaannya ya, tunggal. Tiada yang menyengutui akan dia, dia baginya. Baik, itulah tuan-tuan, kita serah kepada Allah segala perbuatan kita. Bukan lain dari Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita, kecuali kita boleh bertawassul dengan amal ibadah kita. Hubung kaitkan dengan satu perkara yang berlaku menimpa kita, kita kenangkan tawassul dengan Allah Ta'ala. Pernah kita cerita, Rasulullah ceritakan, zaman Bani Israel dulu, ada yang bertawassul kepada Allah. Tiga orang pergi musafir. Dalam musafir itu mereka bermalam tempat bahan tak ada, masuk dalam gua. Dan masuk dalam gua tu selamatlah daripada masuk malam kot sejuk apa ke marah bahaya bel sampai buas. Tiba-tiba bila masuk dalam gua tu, batu besar jatuh. Batu yang tak dapat naik tolak menutupi pintu gua. Jadi kan tiga orang ni pun tentulah dia pun ni Allah macam mana serah ada tawakal kepada Allah Ta'ala ni. Tawakal kepada Allah Ta'ala.
tauhid kepada Allah, menunggalkan Allah Ta'ala. Pergi pekat tolak tu, tak tertolak, tak bergerak batu tu. Pada adatnya kalau tak buka tu, akhirnya akan mati. Tiba-tiba bertawasul lah. Setiap seorang daripada tiga orang ni, yang seorang bertawasul dengan apa yang pernah dia lakukannya. Ya? Dia kata dia pernah berbakti kepada ibu ayahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pernah berbakti kepada ayahku, ibuku. Setiap hari, setiap malam, selesai menjaga tugas kerja harian, perah susu kambing bagi ayah mak minum. Satu hari, terlewat balik ke rumah, dah perah susu nak bagi ayah mak minum, ayah mak dah tidur lena. Zakat anak-anaknya berhajat berkandakan susu tak ada bagi, saya tak bagi kerana menunggu kalau ayah mak saya bangun tengah malam hendakkan susu. Itulah tugas dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku buat amalnya, kebaikan-kebaikan ini untuk berbakti kepada ayah mak aku, bukan nak kemalasan apa, ya Allah. Tolonglah bukakan pintu gua ni. Maknanya minta batu tu beralih. Dengan kadar Allah Ta'ala, bergerak batu tu, masuklah udara dari luar. Tapi tak celih nak keluar lagi. Tampil orang kedua pula bertawassul dengan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya memiliki satu perniagaan gedung, perniagaan. Belum sempat nak bagi upah pekerja-pekerja. Ada seorang pekerja, dia balik dulu sebelum menerima upahan. Kerana dia tak menuntut upahnya, dia berusaha, upahan itu dibelinya, dia datang ke nak kambing. Sehingga membiak kambing, baru datang tuannya menuntut upahnya. Maka saya kata upahnya tu di padang sana, iaitu bilangan kambing itu banyak. Itulah. Ya Allah, takutkan aku menjaga amanah, ya Allah. Tolonglah buka ragu ini, ya Allah. Balik. Apa? Keluar. Betul bergerak. Tak boleh keluar lagi. Dan yang ketiga mengatakan bahawa dia pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan pupu dia lah. Sebabkan satu hari, bapak dia sakit teruk. Tak ada belanja untuk menjadikan ubat ayahnya. Maka dia mengadu kepada saya, minta bantu. Saya kata boleh bantu dengan syarat, kita melakukan sesuatu perkara yang tak baik lah. Zina. Ubat tu tak kisahlah, saya akan dapat bantu ayah dia nak berubat. Ketika nak melakukan perbuatan yang keji itu, perempuan tu mengingatkan dia sebab yang dilakukan perbuatan yang kutuk itu, tak jadi lakukannya. Bahkan dia bagi itu tanpa minta balasan. Tiba-tiba dia bertawasul dengan amal baik itu, dia tak ada kemaksiat itu, minta Allah lepaskan daripada itu, di kurungan dalam gua itu. Kerana itu dengan tak ke, batu pun mengulik boleh keluar. Itu maknanya tauhid kepada Allah, gantung bulat kepada Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa AS ketika mana lari di Mesir dengan pengikut-pengikutnya kaum Bani Israel sampai di tebing Laut Merah, kata di kaum dia, kaum Bani Israel, ya Musa, ainal mafar, nak lari ke mana kita ni? Al-bahru amamana, laut depan kita. Al-adu wara'ana, musuh belakang, depan laut. Nak pergi ke depan, kapal, tak ada jambatan, tak ada laut. Al-adubu, musuh, wara'ana, belakang kita. Nabi Musa bergantung buat Allah Ta'ala ada, menajak Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah kami, ya Allah. Bergantung, tawakal, tauhid Allah Ta'ala,
Maka Allah berfirman, idrib bi'asakal bahr. Ya Musa, wahai Musa, pukul kamu akan laut itu kan tongkat kamu, kata Allah. Saya bergantung kepada Allah Ta'ala. Maka Allah makbul macam anda, Allah perintah, idrib. Pukul. Baik, pukul. Bi'asak akan tongkat kamu, al-bahru akan lautan yang luar tadi. Bila Musa pukul, maka terbelah dua laut, terbentang satu jalan. Maknanya, dah berusaha, berikhtiar macam mana, maknanya, tauhid kepada Allah. Maksudnya, mana kepada dia ilmu tauhid. Kita kata. Baginya pekerjaan dan puji dan ia sangat keras. Kuasa atas setiap suatu, siapa? Allah kuasa. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Kerana hanya senyum tawakal atas Allah Ta'ala, maka yang tak ada, maka ia akan ada yang membuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala yang tak kita minta bantuan. Adapun rukun yang kedua. Oh, dah. Masuk isyarat. Tak bunyi pun ya? InsyaAllah. Ha? Wah, tak ada lah. 8.20 lah. Cepat lah. Dia 8.16 lah. Ha. Jadi kan 8.16 masuk Isya. Tuan-tuan, maknanya kita kembali kepada tajuk ni. Tawakal ni sifat mahmudah atau mamduhah. Yang Allah sangat puji kepada hambanya yang sentiasa bergantung kepada Allah, menyerah diri kepada Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah. Ya, kita ramai-ramai secara silam bagaimana ya, tokoh-tokoh ulama-ulama silam yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah akhirnya Allah berikan kemenangan, kejayaan. Kata-kata banyak Ahmad bin Hanbal, Ibn Mujtahid, bagaimana dia dera oleh apa pemerintah zaman Yusuf Hajat As-Sakhafi. Pasal baik itu Quran saja, mentara Quran dia qadim atau hadis. Itulah. Jadi akhirnya dia kita yang benar bergantung pada Allah Ta'ala, akhirnya selamat daripada deraan itu, walaupun sangat teruk dia dera oleh pengawal penjara. Maksudnya, dia berkata Quran itu kalam Allah yang qadim. Jadi maknanya insyaAllah kan, kalau kita bergantung kepada Allah Ta'ala, Allah akan beri kelulusan. Seperti itu tadi, وَمَنْ يَتَوْكَلْ اللَّهُ فَهُوَ حَزْبُهُ. Maksudnya, siapa yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, maka dia lah akan memberi keputusannya. Allah, bukan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung rukun yang kedua. Ada pun rukun yang kedua. Ada lagi apa? Ini yang ketujuh lah. Ada lagi lepas ikhlas. Ada tiga lagi sifat mahmudah bawa habis ke tak ni. Wallahu a'lam bissawab. Itulah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilalamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.